Halo Sob, banyak orang menemukan makhluk asing penuh misteri yang tak pernah dilihat sebelumnya. Umumnya, warga akan mengaitkan hal itu dengan alien atau hal-hal mistis. Selain itu, mereka juga kerap muncul di saat-saat tertentu dan menyebabkan kekacauan. Dari banyaknya peristiwa yang ada di bumi ini, berikut beberapa kemunculan makhluk aneh dan misterius yang terekam kamera. Sosok penunggu jalan. Sebuah video di YouTube menunjukkan kepada kita bagaimana pada tanggal 18 September, kehadiran makhluk aneh muncul di Paseo de la Reforma, sebuah jalan ramai di Mexico City. Dalam video terlihat, sosok mirip hantu tersebut berdiri di tengah jalan raya. Yang paling mencolok adalah gambar tersebut ditangkap oleh kamera keamanan dengan 4 sudut berbeda. Pengemudi yang melintasi jalur tersebut juga tak mengetahui adanya sosok di jalur yang ramai itu. Video berdurasi 30 detik tersebut telah memancing beragam komentar warganet di media sosial Facebook maupun Twitter. Bahkan ada yang menyebut jika sosok putih itu adalah La Llorona, hantu yang dipercaya sebagai legenda cerita rakyat Spanyol hingga Amerika. Bayangan hitam menyeberang. Sebuah video menyeramkan telah beredar di dunia maya. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat sesosok bayangan hitam menyeberang jalan saat kondisi ramai. Rekaman yang awalnya beredar di kalangan masyarakat Filipina ini pun menimbulkan beragam kontroversi. Sosok yang diduga hantu itu pun terekam kamera pengawas milik salah satu toko kelontong. Adegan aneh itu pun terekam oleh kamera CCTV pada bulan Agustus dan menunjukkan sosok gelap muncul dari gerbang tempat parkir. Hantu itu kemudian berjalan perlahan menyeberangi jalan tanpa memperdulikan kendaraan yang melaju kencang. Mobil maupun sepeda motor juga menerobos hantu misterius yang terus melenggang melintasi aspal menuju seberang jalan. Namun begitu mendekati trotoar, ia seolah menghilang sama sekali dari pandangan. Penampakan hantu pengantin. Seorang pengendara mobil yang ketakutan percaya bahwa dia telah merekam dalam video hantu pengantin wanita yang melayang-layang di lokasi kecelakaan di mana seorang pengantin baru meninggal hampir 3 dekade lalu. Ada 10 kecelakaan yang dilaporkan di jalan hutan hanya dalam 1 tahun. Dalam video tersebut, pengemudi terlihat dihadang oleh sosok putih tanpa kepala. Namun saat sang pengemudi turun untuk memeriksa, sosok itu tiba-tiba hilang dari hadapannya. Kabarnya jalan tersebut terkenal dengan sosok pengantin yang kabarnya mengalami kecelakaan di jalan tersebut 27 tahun yang lalu. Penemuan anak genderuwo. Di tahun 2017 lalu di Arab, seorang warga merekam sosok hitam kerdil dan berambut gondrong. Makhluk itu juga memiliki 2 tangan dan 2 kaki layaknya manusia. Yang bikin merinding, sosok hitam yang mirip manusia itu terlihat linglung dan kebingungan sambil loncat-loncat di atas spanduk bergambar ini. Selain itu, makhluk itu juga bertingkah tak biasa yang membuat sang perekam merasa ketakutan. Saat diunggah di media sosial, video amatir ini pun lantas viral dan menuai beragam komentar warganet. Sebagian warganet berpendapat jika itu anak genderuwo. Namun, ada juga yang berpendapat jika makhluk tersebut hanyalah rekayasa semata.
Dan karena kualitas video yang kurang baik, sampai saat ini video tersebut belum terpecahkan dan masih menjadi misteri.